Hai, jumpa lagi dengan kami dari Lajur Dua Kopi dan juga Sultan Gabeh. Kali ini saya akan makan siang. Dan makan siang ini adalah sisa dari pagi. Nasi goreng ini buat istri saya. Dan juga ini adalah mie goreng. Saya buat mie goreng. Gas ya, biasalah. Saya biasa pakai Indomie. Indomie selera aku ya. Karena bagi saya Indomie adalah yang pas. Saya udah coba pernah produk yang lain untuk makan mie goreng, tapi rasanya di lidah itu beda. Mungkin karena bumbunya yang beda. Nah, ini adalah mie goreng ini yang saya rebus untuk menjadikannya menjadi mie goreng. Mie goreng adalah nasi goreng. Nah, kalau Anda pernah di Pekanbaru ataupun Anda di luar Pekanbaru, pernah ada orang bilang Minas. Nah, Minas itu memang ada nama daerah di Riau antara jadi daerah-daerah Minas penghasil minyak juga. Tapi kalau Minas di sini adalah Minas itu adalah mie dan nasi goreng. Jadi mie goreng dan nasi goreng itulah Minas. Waktu itu pernah saya di Duri. Saya pernah bekerja di Duri di oil and gas project. Namun pada saat itu malam biasanya sore hari Jumat saya pulang ke Pekanbaru. Jadi ketika itu ada teman yang pesan Minas. Saya bingung, Minas ini nama daerah kok ada Minas pula. Terus saya bingung kan, Minas apa itu Minas, saya bilang kan. Akhirnya jawab, nanti lihat aja nanti kalau sampai. Pas saya lihat, oh Minas itu ini. Minas itu adalah mie nasi goreng. Jadi inilah, nasi gorengnya udah ada, tinggal kita buat mie gorengnya. Kali ini saya makan mie nasi goreng. Minas itu, kalau Anda tahu di Pekanbaru, ada satu daerah setelah Pekanbaru yang bernama Minas, daerah penghasil kopi. Daerah penghasil minyak. Ini adalah Minas, mie goreng dan nasi goreng. Ini adalah makanan Minas. Biasanya Minas dimakan di sore hari atau di malam hari. Jarang dimakan siang hari. Berhubung karena ada nasi goreng masak istri saya, akhirnya saya makan Minas ini.